Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Creativity Indonesia. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Seperti biasa, kita akan kembali melihat sebuah video. Kali ini dari tetap dari Gegar Vaganza ke-6 yang sudah memasuki minggu ke-4. Kita akan lihat video penampilan dari Naki Boboy. Kali ini dia duet dengan Siti Nordiana atau Nana, membawakan sebuah lagu Gurawan Berkasih, lagu dulu ya, Acik Spin, dengan Nana. Sebenarnya penyanyi asli juga ada di sini, dan Nana juga adalah seorang juara di edisi Gegar Vaganza sebelumnya. Ini kita lihat ya, apakah Natkyu akan berhasil memberikan penampilan yang wow kembali setelah minggu kedua dan ketiga kemarin. Itu kita rasakan penampilan dia semakin grafiknya semakin meninjak. Namun kali ini tantangannya adalah lagunya agak sedikit mellow sebenarnya. Jadi ingat, selamat ulang tahun untuk adik saya di Brunei, Idi. Ini lagu kesukaan dia juga. Oke, kita langsung lihat seperti apa penampilan mereka berdua ya guys. 1, 2, 3. Ini membuat persembahan. Dia pun nyanyi dengan juara, Ji. Dia berdua dengan juara. Malam ni aku cakap kau ambil. Ben Leman bergabung. Band Leman bergabung kembali. Dari Leman sana belakang dengan penyanyi jemputan Leman. Yang nak menyanyi ni pun Leman. Dengan apa Leman ya? Leman, Leman malam Leman ni. Semua. Leman semua. Tapi bintang jemputan kita ni sekarang ni pada saya lah. Pada awak? Agak melampau lah. Kenapa awak rasa dia melampau? Melampau lah. Itu hari dia dengan Fikri Ibrahim. Oh. Lepas tu ada hal pula dengan Kai Bahar. Oh. Yang ini pula dia try lagi. Try lah. Tapi nama dia dekat-dekat je. Nama dekat-dekat. Jadi kita nak gabungkan je. Hashtag eh. Ha. Nakyu dan Nana kan? Ha. Nana Kyu. Nana tolong Kyu. Yes. Yes. Kita persilakan sekarang ni bersama dengan Siti Nordiana. Kita persilakan Nakyu. Terus terang saya katakan saya tak pernah sangka untuk comeback dalam bidang ni balik. Sebab pada saya nak settle down, saya nak berehat. Dulu macam saya relax nak pergi ke mana-mana. Followers saya di IG bertambah, memang impact dia daripada GB lah. Saya nak keluar ke mana-mana, even saya nak pergi ke kedai mamak apa semua, dah ada orang ambil gambar. Saya rasa macam, yelah, culture shock jugalah. Popular pun. 1, 2, tanda tanya. Dengan Kai Bahar ni. Ah. Tadi dia nyanyi lagu Kai Bahar, dia buat power. Yang ni dia colek pula Siti Nordiana. Nakyu Boboy. Lama. Okay. Suaranya agak-agak ini sember ya. Asik sih style ini ya, pakaiannya beda lagi deh. Keren sih emang Nana. Ada out of tune sedikit sih. Pasti kasih berpadu terlerai rindu di hati.
dirasa. Waktu berkasih kita saling merayu, merindu yang lalu. Ingin ku sentuh di musa. Oke, kemisirnya sih ada mereka berdua nih. Moga kau tahu betapa siksa di hati ini sekian lama memendam cinta. Payah ku rasa menyiksa jiwa. Gelora cinta menggaya rasa dalam manaku. Setiap waktu di kalbu sayang menyayat ceria rasa antara kita tersimpul kasih. Okay. Siti Nuriana. Wow. Apa? Hah? Memang kita ke depan. Mesti Nana, sabar Nana, ada banyak pun nak bincang ni. Amboi. Kekawan lama kan? Kekawan lama? Haa. Kekawan lama semua? Betul. Tapi sekarang ni kau seronok eh, main-mainkan perasaan hati orang semua eh. Sama pula. Kau tanya-tanya, gambar Kai keluar kat belakang. Aku pun tak tahu. Nana. Ya. Tahu tak ada satu untuk Nana? Apa tu? Cik ada member bagi ucapan. Ada member mungkin bagi ucapan tu untuk Nakyu ke Nana, tak sure lah. Boleh ke? Ya, jom kita tengok. Kita tengoklah. Haa, ni dia. Bukan ni. Bukan ni. Awak? Awak. Sampai hati awak. Awak dah janji nak satukan rasa dengan saya je. Kenapa awak janji dengan orang lain? Nakyu? Kau apa hal? Gokil. 1, 2, 3. Tah. Tajuk 1, 2, 3, nyanyi 1, 2 tanda. So nanti mulai daripada malam ni, kita dah boleh ada tim Kai atau tim Nakyu lah. Yes. Gaduh lah. Sebenarnya Nana berlakon dengan Kai Bahar kan? Betul. Cerita drama Satukan Rasa. Kejap lagi lepas ni ada dia punya tayangan perdana. Oh, lepas kekabaran Zani. Dia jalan buka TV. Yes. Jadi saksikan Satukan Rasa antara Nana, Nakyu. Oh maaf. Salah. Dengan Kai Bahar. Kai Bahar. Alright, terima kasih untuk Siti Nordiana. Thank you Nana. Silakan Nakyu. Okay. Wow. Dah mulai ni ciri-cirinya. Datuk Ramli Ahmed, silakan Datuk. Hai Nakyu. Hai Datuk. Di belakang ada Han Biol ya, di belakang. Hari ini biasa je. Kenapa Datuk? Nasi ayam dah habis. Alamak, nasi ayam dah habis. Biasa saja. Biasa. Thank you very much. Thank you. Wow. Okay. Alright. Guys, come on guys. Kalau Nakyu, come on. Bunda rasa adakah biasa nasi ayam atau nasi ayam gebuk? Kalau saya lebih suka yang last week nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Hidangan ya. Cili padi. Yeah. Nakyu, kenapa tidak seperti last week? Kenapa malu-malu kamu nyanyinya? Tidak total menurut Bunda. Ada kisah di sebalik lagu. Kenapa? Itu siapa bekas pacar kamu tadi, bukan kan? Bukan. Sorry. Bukan. Oh bukan, begitu ya. Bukan ada jawaban Nakyu. Sebetulnya harus lebih total lagi Nakyu. Tapi suara Bunda suka, hanya perpaduan antara... Perpaduan. Yes, betul. Harmoni. Ya, betul. Harmoni. Yes, betul. Ya Nakyu, jangan malu-malu, hajar aja, okay? Sebenarnya sebab lagu ini adalah lagu arwah kawan baik saya. Ya, arwah kawan baik. Astagfirullahaladzim, jadi ada sedikit emosi juga ya. Tidak perlu kamu tunduk kepada seorang wanita, tidak perlu. Menurut Bunda. Bunda mengata saya itu, Bunda. Bunda bukan mengata saya seorang, sebenarnya juga sama. Oh gitu? Udah. Nakyu, mudah-mudahan kamu masuk ke selanjutnya, oke? Okay? Sukses. Baik, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda. Terima kasih. Ada lagi, Gaji? Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, guys. Itu tadi penampilan dari Nakyu.
featuring Nana Nordian. Nana atau Siti Nordiana. Memang seperti yang Tok Ramli bilang ya, jadi mungkin hari ini biasa saja, penampilan dia biasa saja. Maksudnya bukan biasa saja sih menurut saya, tidak ada klimaks yang bisa ditampilkan gitu. Karena mungkin keterbatasan dia, dan pertama dia menyanyikan lagu Kawan Dekat yang sudah tiada, pasti ada emosi di situ. Saya dengerin juga sih, memang si Naki itu di lagu ini seperti apa ya, tidak mengalir gitu, seperti dia kesulitan gitu membawakan lagu ini, pengaturan nafas segala macamnya. Itu sih yang saya rasakan seperti itu ya bro, di luar karakter dia memang seperti ini suaranya, dan dia tidak bisa mengeksplor stage atau panggung karena dia terfokus pada pasangannya, duetnya. Ya mungkin dari efek ini juga ya, si Nahi ini kan sudah beristri juga, dia mungkin menjaga perasaan istrinya juga, keluarganya juga di rumah, anaknya sendiri di rumah, tidak bisa terlalu dekat mungkin dengan Nana agar menimbulkan sebuah chemistry yang sangat luar biasa, atau ya, chemistry yang bisa sampai gitu ke pendengar atau orang yang melihatnya seperti kita. Mungkin juga keterbatasan dia dalam mengeksplor lagu, karena lagu ini sebenarnya sedikit banyak grafiknya memang datar ya. Naki juga kalau mau mengeksplor mungkin dia nggak enak juga sama Nana ya, dia pengen mungkin menyelipkan improvisasi apa seperti apa agar efek wow-nya itu dapat, dia mungkin tidak terlalu bisa memberikan masukan atau gimana, atau mungkin dia coba menghormati, menghargai teman dekat yang sudah tiada, yaitu Acik Spin, dengan membawakan lagu ini apa adanya versi original seperti itu. Salah satu penghargaan dia mungkin seperti itu, saya kurang tahu. Jadi pas memang penampilannya kali ini tidak sedahsyat penampilan dia di minggu sebelumnya. Tapi saya tidak tahu ini peringkatnya keberapa. Tapi mudah-mudahan terus berlanjut lah bro ya. Oke guys, saya jumpa teman di sini. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.